Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan napak tilas di daerah kelahiran saya dan juga kelahiran nenek moyang saya, di mana kita akan melakukan perjalanan kilas balik ke belakang sekitar abad ke-18 untuk melihat peradaban-peradaban yang terjadi. Dan sekarang wilayah itu sudah hilang karena sekarang sudah ada Waduk Jatiluhur. Jadi sebagai pribumi saya merasa tertarik untuk melakukan riset penelusuran data, dan kebetulan saya mendapatkan data dari Belanda berupa peta topografi yang dibuat oleh orang Belanda pada rentang waktu akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19. Dan ini adalah peta asli Belanda. Dan apabila kita zoom di sini ya, ini resolusinya sangat besar sekali. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oh, sengaja sebelum itu saya membuat batas dulu ya. Batas merah ini merupakan areal yang menjadi genangan air Waduk Insinyur Haji Juanda. Oke, sebelum itu saya mau tunjukkan sesuatu hal dulu, bahwa dulunya banyak anak sungai, dan tentunya Sungai Citarum menjadi inti dari sumber air di sini ya, sumber kehidupan. Di samping itu, di sini juga banyak mata air, karena Waduk Jatiluhur ini dikelilingi dengan gunung-gunung dan pasir-pasir. Pasir itu adalah kalau istilah sekarangnya bukit ya. Kalau bahasa Sundanya pasir. Seperti di sini ya. Di sini ada Pasir Gombong. Pasir Gombong ini yang menjadi cikal bakal dari Parang Gombong. Nah, di sini letak Parang Gombong ini ya, yang bendungan panjang itu. Namanya jadi Parang Gombong, diambil dari Pasir Gombong. Selanjutnya di sini ada Pasir Jatiluhur. Nah, Pasir Jatiluhur ini adalah sebuah bukit ya, yang di atasnya ada Tower Indosat dan ada beberapa tower telekomunikasi di sini. Dan ketinggiannya itu 276,9 meter di atas permukaan laut. Ini adalah Pasir Jatiluhur. Kalau kita lihat di maps ini di sini ya, ada Bukit Tower Indosat. Nah, ini Pasir Jatiluhur. Nah, makanya karena sentral atau bendungan utamanya ada di Jatiluhur, maka waduk ini dinamakan Waduk Jatiluhur. Nah, selain itu ada Gunung Cilalawi. Nah, Gunung Cilalawi ini akan, nah, kalau sekarang ini tampilan dulu ya. Nah, ini tingginya itu 524 meter di atas permukaan laut. Nah, di kaki Gunung Cilalawi ada Kampung Cipariuk. Nah, ini ada hijau, ini adalah peradaban ya. Ada perkampungan dan ada kehidupan di sini, hijau itu. Jadi sekarang juga udah bertambah banyak kampung-kampung di sekeliling Gunung Cilalawi ini. Selain Gunung Cilalawi, ada yang gunung terkenal juga nih. Ada Gunung Parang ya. Gunung Bongkok, Gunung Parang, dan Gunung Lembu. Kita lihat di peta Belanda ini. Ketinggian Gunung Lembu itu 671 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kalau Gunung Parang itu 934 meter di atas permukaan laut. Ini yang ngeriset ini, yang melakukan topografi ini orang Belanda ya. Coba cek di Google berapa ketinggian Gunung Parang. Sama gak 934 mdpl? Selanjutnya ada Gunung Bongkok yang suka dinaiki oleh para pendaki-pendaki nih. 965,9 mdpl.
lebih tinggi ya dari Gunung Parang. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya. Oh, sebelum itu kita akan ke tempat saya dulu ya, untuk memastikan peta Belanda ini benar-benar akurat. Kebetulan rumah saya ada di sini. Nah, ini rumah saya ya, letaknya di sekitar sini. Nah, letaknya di sekitar sini di antara pabrik Libolon dan pabrik PT Elegant. Nah, lembut saya ini namanya Cikuya ya, Cikuja, Cikuya. Nah, Cikuya ini sejak 100 tahun lebih yang lalu sudah ada peradaban di sini. Dan kakek saya ini orang sini, asli sini. Dan saya juga lahir di sini. Di sini itu ada dua buah mata air ya. Nah, kita bisa lihat sini. Di dalam lahan yang dimiliki Libolon itu sebetulnya ada mata air yang sangat ini di sini. Yang sangat bagus ya dulunya. Alirannya bagus. Dan di peta Belanda ini ada ini mata air ya di sini. Ini mata air ini mengalirkan air ke sawah-sawah di sini nih. Nah, ini sawah-sawah sini. Dan mata airnya itu tidak ada namanya. Dan, namun sekarang sayang sekali sudah diratakan untuk kepentingan industri mungkin. Selain itu ada mata air Cipancur dan Citamiang. Cipancur dan Citamiang ini dulunya menjadi tempat mandi ya. Di sini ketinggiannya tercatat berapa ini? 105 mdpl ya di sini. 105 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau di sini di Cipancur dan Citamiang ini lebih rendah lagi karena berbentuk lembah ya. Bisa jadi di sini nih Cipancur dan Citamiangnya. Nah, di sini tuh mata airnya dulu tahun 2000 masih ada, masih mengalir. Bahkan pipa 3 inch pun masih bisa mengalirkan secara kontinu. Mata air yang mengalir bisa mengalir melalui pipa 3H secara kontinu. Sangat besar sekali sumber daya air dulu tahun 2000. Sekarang karena lahannya sudah dibeli oleh perusahaan, kemudian diratakan seperti ini ya. Diratakan jadi mata airnya itu sudah hilang. Oke. Kita lanjut ke pokok pembahasan kita bahwa di tengah-tengah Waduk Jatiluhur ini ada banyak peradaban. Ya, seperti kita lihat di sini ada warna hijau merupakan warna dari simbol perkampungan atau peradaban. Nah, kalau kita beralih ke sisi Tanggul Ubruk ya. Kita ke Tanggul Ubruk dulu. Di sini Tanggul Ubruk. Dulunya itu ada kampung ya, namanya Cibalagung dan Cicadas. Cibalagung dan Cicadas ini, kampung ini sudah jelas di sini ada kotak-kotak biru ini adalah areal pertanian atau sawah. Jadi mereka di sini menggantungkan hidup mereka pada Sungai Cilalawi ya. Sungai Cilalawi ini kalau sekarang masuk ke area desa Tanjur Sindang, kecamatan Sukatani. Sumbernya itu dari Cilalawi yang melewati jalan Pleret itu ya. Cilalawi Pleret. Sampai ke Gunung Cupu ya. Sangat panjang sekali Cilalawi ini. Dan di sini masyarakat bertani, kemudian ada Kampung Cicadas di tanggul sebelah kirinya. Lalu ada Muara Cipanangajan di mana ada anak sungai lagi Cipanangajan di sini yang masuk.
dan ada babakan sengkol, ada ciseureu, sama juga sawah, kemudian ada mata air ya, Ciawitah. Lalu ada Kampung Babakan Leuwih Laban. Nah, di sini kampung terakhir ya, kampung terakhir. Setelah itu Sungai Cilalawi terus bergerak maju ya, sampai ke hilir, mengalir sampai ke hilir, sampai bergabung dengan Sungai Citarum ya. Sampai bergabung dengan Sungai Citarum di depan Bendungan Jatiluhur dan di depan Pelabuhan Biru. Sungai Cilalawi itu dulunya ya. Oke, di sini ada kampung ya, Cikaso ya. Cikaso. Dan ini yang merah ini adalah jalan akses ya, jalan utama yang menghubungkan Kota Purwakarta dengan daerah-daerah peradaban yang sekarang hilang ini. Dan di sini kalau kita ke Purwakarta atau dari ke Purwakarta ingin ke Jatiluhur ini, sebetulnya dari zaman dulu akses yang paling cepat itu lewat Cikuya. Lewat Cikuya ini. Lewat kampung saya ini. Ada jalan jajahan nih, jalan zaman Belanda yang digunakan untuk akses ya. Nah, masuknya dari Cikembang ya, dari kantor desa Cikembang belok kiri, masuk ke Kembang Kuning, kemudian belok kanan. Belok kanan lewati SD Kembang Kuning 1. Terus lurus, lalu keluar di samping Indomaret, lurus lagi ya. Di sini belum ada jalan jalan industri ya, belum ada, karena jalan industri itu dibuat bersamaan dengan pembangunan pabrik Indorama. Nah, kalau dulu jalannya lewat Cikuya. Bisa bisa juga lewat Cikau Bandung, tapi itu muter lagi ya ke sini. Kalau lewat Cikau Bandung ini muter ke sini. Jauh lagi. Nah. Oke, kita lihat peradaban apa yang selain di Cikuya ini ada Sayang Heulang. Masih ada kampungnya sampai sekarang, namanya juga masih Sayang Heulang, Kembang Kuning, Sampi. Sampi ini kalau kolot zaman baheula zaman dulu pasti kenal Sampi, tapi kalau anak zaman sekarang nggak tahu ya, karena namanya ini sudah jadi Cibinong. Dan di sini ada Cikuya, Cikuya. Di sini ada Selaeuri, masih sama. Pasanggrahan masih sama. Cipeuteuy masih ada, Cipeuteuy juga masih ada di sini. Cilegong, Rawa Bebek masih ada. Nah, lanjut ada Kukulu ya. Kukulu itu ternyata peradabannya lama sekali di sini. Banyak perkampungan di sini, Cilalawak dan Leuwih Gagak. Nah, Leuwih Gagak ini saya baru dengar nih, baru baca sekarang. Nah, di sini ada Cikau Bandung. Nah, Cikau Bandung ini peradaban pusat kotanya ya, pusat kota. Lebih-lebih itu dari Jatiluhur sebetulnya. Karena di sini ada pelabuhan ya yang menjadi akses untuk transportasi bahan-bahan perkebunan yang ada di Lembang, yang ada di Wanayasa, seperti kebun teh, hasil kopi, hasil kina dibawa ke sini ke pelabuhan. Lalu di pelabuhan Cikau Bandung itu dibawa menuju ke muara di laut menggunakan kapal-kapal kecil ya, kapal tongkang. Jadi di sini ada pelabuhan untuk mengangkut hasil rempah-rempah dan hasil perkebunan. Di sini ada tali baju ya, masih ada sekarang. Batu Lajang ini di seberangnya. Dan di sini ada mata air ya. Mata air Cibugang. Dan mata air Cilulumpang ya. Mata air Cilulumpang ini sumbernya dari, coba kita lihat Google Maps-nya. Dari perbukitan-perbukitan yang ada di Jatiluhur. Terlihat di sini 201 mdpl.
elevasi yang ada di sini ya. Berarti ini di gerbang gerbang Jatiluhur ini ya. 201 mdpl di gerbang Jatiluhur yang sekarang. Kemudian ada mata air lagi nih. Cipamulang gede di sini. Kalau sekarang sudah terendam ya mata air ini. Aliran anak sungainya sudah terendam ya. Menjadi pelabuhan biru. Nah, kita lanjut ya ke sini. Ini anak sungai Cilalawi dan ini anak sungai Cilangkahan. Cilangkahan ini bersumber dari Gunung Cilalawi ya. Bersumber dari Gunung Cilalawi. Babakan Cijanggot ya. Sini banyak sawah nih di Babakan Cijanggot, Cipicung. Ada aliran Cipicung. Anak sungai Cipicung. Kemudian Ciguha, sini ada sawah, ini kampungnya. Ketinggiannya 52 meter di atas permukaan laut. Sini ada Wuluku, 39 meter di atas permukaan laut. Wuluku ini ada aliran anak sungai Ciinjuk. Ciinjuk ini berasal dari Tegal Waru ya, dari Pasir Gombong. Mata air dari Pasir Gombong. Banyak sekali sini mata air ya. Lihat. Pasir Gombong ini elevasinya 138 meter di atas permukaan laut. Nah, Ciinjuk ini banyak sekali ini alirannya ya. Bahkan sampai tebus ke Cibeet sepertinya. Kemudian Cipicung, Ciguha. Nah, di sini ada persimpangan jalan nih. Nah, yang satu ke sini ke kanan, yang satu langsung motong ke kiri. Nah, ini kalau digambar ini seperti kecil ya. Padahal kalau aslinya itu sangat-sangat luas. Sangat lebar ya sungai ini. Mungkin 50 meter sampai 100 meter. Karena sungai Citarum itu sangat besar. Antara 50 meter sampai 100 meter. Jadi kita bisa bayangkan untuk menyeberang itu kalau airnya banyak, itu airnya debit airnya tinggi. Ini akan sangat susah untuk warga untuk menyeberang. Apalagi kalau arusnya deras. Dan seberang itu tidak ada akses ya. Tidak ada akses jalan. Dan ini jalan untuk yang kanan ini. Yang ini dari Curug justru. Nah, dari Batu Lajang ya di sini. Kampung Sawah. Lewi Pariuk. Narogtog ya, sampai ke Curug. Dan di sini ada Wuluk, Kampung Wuluku. Ini sawah sangat luas sekali ya di sini ya. Parakan sapi ini. Kampung Parakan Sapi dan Ciinjuk mempunyai sawah yang sangat luas sekali di sini. Dan di sini ada Pasir Kole ya. Bukit Pasir Kole. Dan ada kampungnya juga Pasir Kole. Seperti ini ya alirannya. Kalau sekarang ini udah nggak kelihatan, udah kerendam. Dan ini Simperem Pentas ya, Simperem Pentas. Simperem dan Simperem Pentas. Ini yang kecil Simperem Pentas, yang besar ini pemukimannya Simperem. Ada sawah di sini ya. Kita bisa lihat di sini bahwa kehidupan itu selalu dekat dengan Sungai Citarum. Artinya Citarum itu adalah sumber kehidupan bagi warga-warga yang terendam Jatiluhur ini ya.
kita lihat di sisiannya ini tidak ada perkampungan, justru kalau kalau jauh dari sumber air itu tidak ada perkampungan. Apalagi di sini ya, di daerah Pasir Gombong nih. Nah, di daerah Pasir Gombong sini tidak ada peradaban dulunya. Karena sumber airnya tidak kecil ya mungkin. Dan di sini ada Pasir Kole, Paringalaja, Curug Dengdeng, dan ada anak sungai Cikaradak di sini. Curug Dengdeng, Cisaar, Curug Dengdeng, Cibarengkok ya. Curug Dengdeng. Airnya dari Cilende. Kemudian di seberangnya ada Kadu ya. Kampung Kadu. Ada, nah ini ada anak sungai ya. Kiri kanannya ada sawah. Berarti anak sungainya itu secara teknis bisa mengairi sawah ini. Cijere ya, sungai Cijere, kali Cijere. Dan ini ada Sukamana di sini. Nah, untuk kampung ini memang agak jauh dari Sungai Citarum. Namun di dekat sini ada Cirendeng, Cirendei. Ada Sungai Cirendei kecil yang mengairi sawah juga di sini ya, sepertinya. Agak ada babakan badas di sini yang kecil ini, 31 meter di atas permukaan laut. Ada rawa Tegal Jati. Ada babakan Tegal Jati. Nah, di sini terlihat melingkar ya aliran aliran itunya apa? Nah, sawah di sini. Kemudian ada Dayuh Luhur, Pamoyanan. Cipamoyanan ya. Jajawi. Kampung Ciririp. Nah, sepertinya pernah dengar nih Kampung Ciririp. Lalu ada Pasanggrahan di sini. Oh ya pemirsa, mungkin dari kita banyak yang bertanya, berapa kedalaman air Jatiluhur itu berapa sih? Nah, dari data ini kita bisa lihat kan, dan kita bisa menghitung ya. Kalau kita kita ambil titik elevasi terendah ya, atau elevasi rata-rata ya. Di sini ada data elevasi. Misalkan di sini 32 mdpl ya di sini. Ini sepertinya titik terdalam ya, terendah di sini. Karena air mengalir dari hulu ke hilir kan. Sedangkan ini hilirnya Citarum di area genangan ini di sini. Nah, 32. Sedangkan TMA sekarang itu kita cek dulu ya, tinggi muka air itu berapa. Juanda. Oh, sekarang tema juandanya 97 mdpl. 97 kita kurangi dengan 32. Hasilnya 65 meter ya. Berarti kedalaman air
Jatiluhur ini kalau di depan bendungan 65 meter. Kalau titik terdangkalnya di mana? Tergantung. Kalau titik terdangkal itu adanya di daerah selatan biasanya. Nah, di sini titik terdangkal Jatiluhur ini ada di sini. Ciririp. Kemudian ada di Bojong. Ya. Mungkin kedalamannya hanya 90 meter. 20 meter mungkin seperti itu. Dan ini spot-spot di sini sepertinya cocok nih untuk mancing karena tidak terlalu dalam nih. Oh, di sini lihat banyak rakit-rakit juga di sini ya. Oh, oke. Nah, ada yang bilang bahwa Sungai Citarum itu dulunya dibangun oleh Kerajaan Tarumanegara ya. Apa betul Sungai Citarum itu dibangun oleh Kerajaan Tarumanegara? Indonesia adalah salah satu yang cukup banyak. Sungai Citarum adalah salah satu sungai terpanjang dan terbesar yang ada di daerah Jawa Barat. Sungai Citarum sendiri mampu mengaliri 297 km. Sumber mata airnya Gunung Wayang. Pada akhirnya, air sungai bermula di pantai Jawa. Nama Citarum pada sungai tersebut berasal dari kata ci dan tarum, di mana kata ci dapat dipahami sebagai cai dengan arti air, sedangkan untuk tarum berasal dari nama kerajaan Hindu tertua dan terbesar yang ada di Jawa Barat, yaitu Tarumanegara. Pada abad ke-5, Jaya Singawarman membangun sebuah dusun kecil yang berada di tepi sungai, di mana pembangunan dusun kecil itu tersebut berada di tepi sungai Citarum. Seiring berjalan waktu, dusun kecil di tepi sungai Citarum berubah menjadi kerajaan Tarumanegara. Berarti betul ya, bahwa sungai Citarum itu bukan dibangun oleh kerajaan Tarumanegara, tapi kerajaan Tarumanegara kebetulan ada di pinggir sungai Citarum. Ya, seperti inilah peradaban-peradaban yang ada di Waduk Jatiluhur ya dulunya. Dan saya akan menyebutkan jumlah-jumlah desa yang hilang di Jatiluhur ini yang terendam oleh pembangunan Waduk Jatiluhur. Yang pertama ada Cibalagung, 2 Cicadas, 3 Muara Cipanangajan, 4 Babakan Sengkol, 5 Ciseureuh, 6 Babakan Leuwilaban, 7 Batu Belah, 8 Cikaso, 9 Tegallega, 10 Babakan Cicangor, 11 Cipicung, 12 Terimbel, 13 Ciguha, 14 Wuluku, 15 Ciinjuk, 16 Parakan Sapi, 17 Pasir Kole, 18 Simpareum, 19 Simpareum Pentas, 20 Paringalaja, 21 Curug Dengdeng, 22 Cisaar, 23 Kadu, 24 Sukamanah, 25 Babakan Badas, 26 Babakan, 27 Rawa Tegal Jati, 28 Tegal Jati, 29 Jauh Luhur, 30 Jajawi, 31 Babakan Cikaak, 32 Sukamandi, 33 Nagrok, 34 Pamojanan, 35 Pasanggrahan, 36 Ciririp, 37 Lewi Cina, 38 Sukawajana, 39 Kebon Kelapa, 40 Kandang Sapi,
41 Pasir Angin, 44 Pasir Astana, 45 Jati, 46 Situ Rengas, 47 Babakan Cimalaka, 48 Krenceng Lor, 49 Cisara, 50 Cikondang, 51 Kiara Lawang, 55 Krenceng Tengah, 56 Babakan Krenceng, 57 Krenceng, 58 Babakan Pasir Lantung, 59 Cikan Jajan, 60 Jamaras, 61 Jamaras, 62 Ciparihati, 63 Cimanggi, 64 Pojong, 65 Cigalumpit, 66 Babakan Muara, 67 Cidadap, 68 Babakan Cikaak, 69 Ciparang, dan 70 Cilembu. Jadi total ada 70 desa atau 70 kampung, 70 peradaban yang hilang karena pembangunan Waduk Insinyur Haji Juanda. Tapi meskipun demikian, bahwa pembangunan Waduk Insinyur Haji Juanda memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan manusia. Karena di sini selain dari KJA-KJA ya, yang di sini yang warga masyarakat banyak berbudidaya ikan untuk mencari nafkah, dan di sini juga menjadi area pariwisata, bisa menjadi pembangkit listrik, dan bisa sebagai pasokan air baku intinya untuk pertanian yang ada di daerah irigasi Jatiluhur, yaitu di daerah Subang, Karawang, Indramayu sebagian, dan wilayah Bekasi, serta air baku untuk ke DKI Jakarta. Jadi walaupun banyak desa, 60 desa atau 70 desa kampung yang terendam, insya Allah ini hanya sebatas sejarah yang semua orang perlu tahu ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa mengambil kesimpulan bahwa air adalah sumber dari kehidupan ya. Dimana di sini masyarakat sangat dekat dengan Citarum, lebih memilih dekat dengan Citarum ya, karena di sana ada sumber kehidupan untuk bertani, untuk mandi, untuk minum. Ya. Selain itu, saya ingin mengapresiasi dari terciptanya peta-peta ini ya. Peta-peta ini yang sangat akurat sekali. Ini sangat akurat sekali. Kalau saya bandingkan peta ini dengan Google Maps, itu skalanya dan perbandingan rasio-rasionya itu sangat akurat. Saya tidak perlu susah-susah untuk meresize atau mengatur-ngatur ukurannya, karena cukup dipaskan saja itu sudah dapat langsung pas, sudah langsung sama. Bahkan urat-urat alur-alur air-airnya itu sama persis dan searah ya. Selain itu di sini hebatnya itu sudah ada data elevasi ya, dimana kita bisa mengetahui ya, kalau misalkan kita merencanakan ini menjadi bendungan, tentu kita akan memilih areal-areal mana yang perlu digenangi dan areal-areal mana yang tidak perlu digenangi ya. Seperti contohnya di sini, nah misalkan di Parangombong ya, ini yang biru ini tanggul ya. Andai kata tidak ada tanggul, maka air bisa tumpah sampai ke Kerawang ini. Karena di hilirnya elevasinya itu lebih rendah. Kita bisa cek sini ya. Elevasinya itu 49 meter di atas permukaan laut. Nah, ini di sini.
55, 60, 49. Ya sekitar segitulah. Maka kalau ini ditiadakan nih, dihilangkan. Ini air tumpah. Airnya tumpah sampai ke sini. Ya. Karena di sini elevasinya itu 193 ya, bahkan 93. Dan tinggi muka air Jatiluhur sekarang ini sekitar 100, 105 kalau nggak salah. 105 meter di atas permukaan laut, sedangkan di sini tingginya itu 98, 82, 97, 90. Tentunya ini kalau tidak ada tanggul ini yang dibuat oleh pembuat pendiri bangunan ini, tentunya air akan habis ke sana. Dan dari data elevasi ini kita bisa mengetahui bahwa sangat mudah untuk merencanakan pembuatan ini. Yakinlah pembuatan ini bisa menahan air agar air tidak tumpah ke Karawang. Juga di sini, selain bendungan utama, ada tanggul lain juga nih di sini, di Tanggul Kayat. Nah, Tanggul Kayat ini berfungsi menahan air di permukaan Jatiluhur agar tidak tumpah ke Cinangka, ke Sungai Cinangka. Karena ini awal dari Sungai Cinangka ini sumbernya bisa dari sini juga. Nah, dari samping PT Eligen, Sungai Cinangka itu ke samping PT Libolon Taroko, ke samping PT Win. Nah, ini ya alurnya. Cinangka itu ke samping PT Win. Dari samping PT Win dia ke Cinangka. Cinangka Jatiluhur. Ke Kampung Cinangka ke sini. Dan dia ke bawah Indosat ke Lembah ya. Terus. Lalu dia dibelokkan di Cikau Bandung. Nah, ini masuk ke sini ke Cikau. Ini kalau tidak ada ini, maka dia akan mengalir. Ini sangat rendah sekali karena dia akan air Jatiluhur itu akan tumpah ke sini ke Cinangka dan habis. Nah, selain itu ada ini juga. Ada tanggul Ubruk juga ya. Tanggul Jubruk ini berfungsi menahan air Jatiluhur agar tidak habis. Sebenarnya fungsinya dua. Kalau tanggul yang ini fungsinya untuk menahan air agar tidak habis. Kalau bangunan ini, tanggul Ubruk yang ini untuk darurat ya, pelimpah darurat. Jadi kalau misalkan air Jatiluhur berlebihan, hujan tidak berhenti-hentinya, sedangkan bendungan utama berpotensi terancam jebol, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dibuanglah airnya ke tanggul Ubruk ini melalui pintu-pintu yang sudah dibuat baru kemarin. Kemarin dibuat pintu radial gate ya di sini. Jadi sekarang pintunya bisa dioperasikan untuk membuang air kalau airnya berlebih dan mengancam, membahayakan bendungan utama. Dan airnya akan tumpah ke sungai Cikembang. Nah, ini sungai Cikembang ya. Airnya ke Cikembang, lalu lari ke Cikau nanti. Nah, ke sini. Jadi dengan kita mengetahui elevasi, misalkan di hilir ini, kita cari data hilirnya berapa ya.
Nah, ini 67 mdpl hilir Cikembangnya. Sedangkan tinggi Jatiluhur itu 105 mdpl. Maka jelas airnya turun dengan cepat ya. Bedanya sekitar 50 meter ya. Ya, genangan-genangan inilah yang akhirnya membentuk pola seperti ini ya. Membentuk pola seperti ini, seperti lumba-lumba. Salut untuk orang-orang pintar yang telah merencanakan ini ya, dari Belanda maupun insinyur-insinyur dari negara kita sendiri. Kita tahu ada insinyur Haji Juanda ya, yang namanya diabadikan menjadi nama waduk ini. Luar biasa ya. Akhirnya, pemirsa, kita sudah selesai melakukan napak tilas ya, bahwa kemakmuran penduduk itu tidak bisa diukur dari materi, tapi kemakmuran itu bersumber dari sumber daya air. Bisa diukur dari sumber daya air, kalau sumber daya airnya bagus, melimpah, jernih, dan tidak membawa bencana, itu adalah kemakmuran yang sejati. Contohnya pada warga-warga sini ya, di mana dulu tidak ada perusahaan yang membuang limbah ke Citarum, dan masyarakat mengambil manfaat dari Citarum untuk pertanian, untuk minum, dan untuk mandi. Sekali lagi, materi itu hanya teknologi mungkin ya, kemajuan teknologi menjadikan kita kok lebih hidup mewah ya. Padahal sejatinya hidup makmur itu tidak bisa diukur dari materi. Mungkin dulu tidak ada kendaraan, tidak ada kecanggihan teknologi di sini. Akan tetapi mereka hidup tenang, bahagia, dan makmur. Makan enak dan bisa tertawa dengan keluarga. Itulah kemakmuran yang sejati yang bisa didapatkan. Berbeda dengan zaman sekarang, kalau misalkan teknologi ya canggih. Rumah-rumah semakin mewah, kendaraan semakin bagus. Akan tetapi kehidupannya itu jauh dari unsur ketenangan, dengan hutang, dengan cicilan, dengan persaingan yang sangat ketat, susahnya lapangan kerja. Lalu apakah itu yang disebut kemakmuran dan kemajuan? Oke, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan napak tilas ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa lebih menghargai, mencintai alam ini, dan kita lebih menghargai perjuangan nenek moyang kita ya, dalam membangun peradaban. Oke, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Barangkali ada yang mau memberikan masukan, silakan
tuliskan di kolom komentar. Nanti kita bahas di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.